Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kulinerian. Jadi untuk kali ini, karena berhubung saya sekarang jarang keluar, jadi bikin kontennya di rumah aja. Kebetulan hari ini istri masak ayam goreng serundeng. Ayam goreng serundeng. Lengkuas. Lengkuas. Jadi serundengnya itu pakai lengkuas. Cara bikinnya itu lengkuasnya diparut, terus diapain? Nanti dibikin kontennya. Jadi gitulah cara bikinnya, diparut terus diolah lagi, digoreng sampai kering kayak gini nih. Tuh, jadi ini dari lengkuas. Oke, kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang sambal, Mas. Ya, kurang sambal dan kurang lalapannya. Jadi dalamnya itu nggak kering. Luarnya crunchy tapi dalamnya tetap juicy. Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan nggak? Enggak. Karunya tuh panggil banget. Karena ini masakan istri, jadi harus enak. Tidak ada kata tidak enak dalam masakan istri. Enak nggak, Bos? Enak. Asinnya pas, gurihnya pas. Semua istri pasti bisa masak. Masakannya selalu enak buat suami. Makan dong? Ya, nanti. Coba lihat belahan. Tetap juicy. Nyobain serundeng lengkuas. Enak. Tipe-tipe ayam goreng yang saya suka itu gini. Jadi luarnya agak kering tapi dalamnya tetap basah gitu, enggak kering tapi matang. Kurang sambal sama lalap. Pakai sambal tomat. Mantap. Ini video pertama saya lagi setelah sekian bulan vakum karena beberapa hal, jadi saya sulit untuk keluar rumah. Mungkin daripada sama seperti saya bikin konten, ya bikin konten masak lah, makan makanan istri. Tapi ini beneran enak loh ya. Bukan karena takut istri.
Hamco. Cuma kau? Ya sampai. Saya sedih. Kamu doyan Pak? Emang enak. Enak. Bantuin ngabisin. Tertawa. Kenyang masak aja. Di dalamnya juicy, guys. Enak, guys. Saya sudah kenyang. Dan ini bagian istri saya. Jadi cukup sekian videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.